Amal perbuatan hak puak-puak dia duk buat. Hari-hari-hari duk usaha, walaupun kaya setakat mana, tamak tamu setara mana pun, ambil ayat ni pak kita berasa katanya kita adalah orang yang mulia di sisi Allah. Sebab apa Tuhan katanya, janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada apa? Menimpakan azab kepada mereka di dunia. Tuhan belaka dak cara dak atur so go tu go ni. Kalau kita tengok Yahudi Kristian nampak kuasa dia di atas muka bumi. Dak telom orang-orang Islam supaya dengan hari-hari ni masya-Allah 2 3 hari ni nak Gaza telom masya-Allah dom orang mati dak tahu banyak mana dah. Tu bumi yang selalunya tidak tenteram maknanya Orang Palestin tak ada berasa katanya dia duduk ambil selamat daripada orang-orang Yahudi dan sebagainya. Apatah lagi seluruh dunia. Seluruh dunia lagu tu lah. Keadaan di antara orang kafir dengan orang Islam. Jarang sangat perai di antara orang kafir dengan orang kafir sendiri. Kecuali ada maslahat, adanya pun periut di antara negara tu, negeri tu dan sebagainya. Nah. Kita tengok sendiri dalam sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada di dalam ayat 55 sampai 57 di dalam surah An-Nur. Yang saya baca kemarin maksudnya dan ayat ni ada sebab boleh turun. Dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi muka 274 dari Ar-Rabi' bin Anas dari Abil Aliyah, dia katanya ayat ni ada latar belakang, maknanya sebab-sebab boleh turun. Dia cerita di sini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah 10 tahun selepas daripada diwahyukan kepada Nabi. Nabi dan para sahabat duduk di dalam keadaan takut. Walaupun dalam keadaan takut, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi dan secara terang-terangan. Selepas daripada Nabi hijrah pergi ke Madinah, orang Islam hak duduk di Madinah pun duduk di dalam keadaan robah hati. Takut seteru mari duduk serai. Sehingga pagi dan petang kena duduk dengan pedai semua ataupun duduk dengan senjata beringat-beringat. Takut orang mari serai. Lalu itulah ada seorang lelaki daripada sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, bila kau, hari mana kau nak sapa kepada kita ni, kita akan selamat dan kita boleh letak dah pedai, tak ada kena duk beringat-beringat dah. Senjata-senjata tak ada kena duk pergi situ pergi sini. Ha tu. Lalu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat. Lepas pada ni tak lama, orang apabila duduk sekali dengan pemimpin ataupun ketua ataupun mana-mana orang yang duduk dalam sangkum Madinah, dan selepas pada ni orang-orang Islam akan menuju ke arah selamat dan akan menjadi orang yang sebar agama bukan saja di dalam Madinah dan Mekah, bahkan akan biok kau banyak, tak ada kena takut dah. Lalu itulah ayat ni pun turun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus salihat. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintah di bumi. Barulah sahabat Nabi apabila dengar ayat ni, mula berasa suka hati dan yakin, katanya Islam akan tersebar di rata-rata tempat. Itu sebab itulah, bila kita tengok daripada sebab boleh turun ayat ni dan kenyataan yang ada di dalam 2-3 ayat ni. Cuba kita dengar semula dah. Maksud saya baca hanya maksud ayat ya. Sebab kemarin baca dah ayat. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintah di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini ayat 55. Allah royak lagi. Pesan dah orang apabila dia, insya-Allah dia boleh pegang teraju di atas muka bumi sebagai khalifah, sebagai negara Islam. Allah pesan, wa aqimus solah wa atuz zakah. Kalau tengok ayat, suruh sembahyang, suruh keluar zakat. Inilah ciri-ciri orang yang beriman, tak ada kira maju setakat mana atas muka dunia pun. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Hak ni hak jelas-jelas. Mari ayat 57 tu hakwi semangat pula. Semangat kepada orang Islam sampai ke hari kiamat. Kemungkinan orang-orang Islam berasa lemah. Tengok orang kafir yang maju, yang hebat senjata, kekuatan, kesatuan orang-orang kafir. Bismillah. Tuhan pun beri semangat kepada orang Islam. Janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah. Sebab tu kita apabila kita tengok orang kafir, ambil ayat ni, ambil ayat ni, gamah lalu semua orang kafir atas muka dunia. Bukan arti kita hina peribadi dia, tapi kesatuan dia, kekuatan dia, amal ibadat. Bukan amal ibadat tak, amal perbuatan hak puak-puak dia duk buat hari-hari-hari duk usaha, walaupun kaya setakat mana, tamak tambah setara mana pun. Ambil ayat ni, pak, kita berasa katanya kita adalah orang mulia di sisi Allah. Sebab apa? Tuhan katanya, janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada apa? Menimpakan azab kepada mereka di dunia. Tuhan berlaku dok cara dok atur so go tu go ni. Kalau kita tengok Yahudi Kristian, nampak kuasa dia di atas muka bumi duk telum orang-orang Islam supaya dengan hari-hari ni, masya-Allah, 2-3 hari ni nak Gaza telum, masya-Allah, tom orang mati tak tahu banyak mana dah. Tu bumi yang selalunya tidak tenteram, maknanya orang Palestin tak ada berasa katanya dia duduk ambil selamat daripada orang-orang Yahudi dan sebagainya. Apatah lagi seluruh dunia. Seluruh dunia lah getulah keadaan di antara orang kafir dengan orang Islam. Jarang sangat perang di antara orang kafir dengan orang kafir sendiri. Kecuali ada maslahat, adanya pun prayut di antara negara tu, negeri tu dan sebagainya. Nah, kita tengok sendiri dalam sejarah. Tapi tu herayat. Sedang tempat kembali mereka ialah neraka. Ini orang-orang kafir. Walaupun cerdik, bijak, hebat,
tinggi setakat mana pun, akhir sekali mereka itu adalah neraka. Tuhan tak wisne sama sekali kepada orang kafir. Walaupun kita tengok dia tamak temu ataupun hebat dan kekuasaan dia, kita orang Islam ni, saya buat banding nak jadi nampak mudah-mudah, kita ni serupa dengan Wah Diriye dengan Wah Timung dah. Wah Timung golek kena Wah Diriye. Cuba gambar dah, gambar saya nak sebut. Wah Diriye golek kena Wah Timung. Ya punuh sama dah Wah Timung. Sebab hak tu ada duri. Tapi kita harap mudah-mudahan Allah lah yang mengatur semua tiap-tiap kara. Orang hak hebat nampak katanya dia nak komheng, nak zoling orang-orang Islam, dia sendiri kena menerima akibat dia. Maknanya jatuh naik atas pala dia sendiri. Hak dia duduk wang pen, go to wang pen jahat ataupun wang pen hak tak kena. Lepas tu, dan sesungguhnya neraka itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Ini bagi orang-orang kafir. Sebab tu kita akan tengok sikit lagi di akhirat. Benda yang kita tak tahu, katanya siapa duduk berangna, beranglang, duduk wang pen, duduk percumlah, duduk wak gotu, duduk wak goni, nak jadi punuhnya umat manusia di atas muka dunia. Terutamanya orang-orang Islam. Ini kalau kita tengok keadaan zaman-zaman ini dan zaman sejarah, zaman dulu pun lagu itulah juga. Tapi bila kita kembali kepada ayat 55 semula, kita tengok Nabi, alhamdulillah, dialah yang prakat kemeningin dan kehebatan agama Islam. Masya Allah. Tak ada dalam sejarah manusia sejak daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, rasul-rasul semua tak biasa prakat, katanya sempurna agama Allah. Tapi Allah Ta'ala wi Islam dan Nabi Muhammad prakat kepada ummah, katanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan ayat ni lah ahli-ahli sejarah ayat katanya sempurna Islam dan agama Allah, sistem cara hidup di atas muka dunia sampai ke hari kiamat, iaitunya Nabi Muhammad lah yang prakat kesempurna Islam dan kepada umat dia sampai akhir dunia. Itulah Allah janji di dalam ayat ni. Selepas daripada Nabi mati pak tu, mula naik khalifah, khalifah, khalifah. Nabi sendiri royak dalam hadis dia katanya, khalifah akan naik selepas daripada aku. Nabi tak ada royak katanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi Nabi royak khalifah akan naik selepas daripada aku. Lepas pada tu 30 orang akan jadi raja. Siapa tu? Iaitunya selepas daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, naiknya ada dia panggil khalifah sangat, tapi jadi raja kadang-kadang dengan sebab dia pergi latih diri dia sendiri. Adanya maslahat go to go ni, go to go ni, kita tak dalai sangat dah nak pergi dalai hal ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kaji di antara khalifah Ali dengan Muawiyah, ha ni, berlakunya peperangan di antara khalifah Ali yang orang ramai di waktu Madinah zaman dulu pilih, tak ada orang lah yang lebih layak selepas daripada khalifah Uthman bin Affan mati, maka orang pun pakat pilih khalifah Ali. Tapi Muawiyah hak dilatih belum pada tu, iaitu khalifah Uthman latih dia jadi puan racikan cangwat di Suria, di Syam pada waktu tu. Muawiyah dia mayam rap Ali ni jadi khalifah. Serta dengan Ali pun tulis surat cabut tamnen Muawiyah daripada gubernur. Ini berlakunya peperangan Masya Allah. Sehingga sahabat, sama-sama sahabat ni, orang-orang yang punya jadi penyokong, pakat perai lagi mari Masya Allah, mati guling-guling tak tahu apa puluh ribu sahabat mati di kalangan dua-dua pihak. Ha ni, sebab itulah ahli sejarah katanya kita jangan duduk dalai sangat dalam hal ni. Tapi semahagia kumpulan dia gali ataupun dia korek sampai kau jadi buku besar di antara kumpulan orang sokong Ali dan kumpulan orang sokong Muawiyah. Saya nak ayat katanya lepas daripada Ali mati, rung reung
ataupun majunya kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin oleh orang mula-mula sekali dalam Bani Umayyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni ada kakak ipar Nabi. Ha tu. Ali menantu Nabi, sepupu Nabi. Jadi nak ayat katanya, kalau orang Melayu kita panggil sepupu poyer. Waris waruh belaka. Hak dak jadi siapa kau pakai perai dan sebagainya. Tapi hak nok di sini iaitu nya apabila naiknya kerajaan Bani Umayyah di negeri Syam pada waktu tu, mulalah cerenung ruang Islam dan ulama apa ni sahabat-sahabat Nabi hok sebar agama gi ke sana sana sini, negeri tu negeri ni, masya-Allah. Sehingga ulama sejarah banyak katanya tak sapa 200 tahun Islam sapa di Cai Klang Europe. Tengok. Tak sapa 200 tahun Nabi mati. Islam mula jalan sapa negeri tu negeri ni, buka negeri tu negeri ni. Itulah yang orang-orang yang tak setuju dengan Islam, dia katanya Islam ni duk gi sebar dengan mata pedang. Duk gi kobeng zoling orang, paksa orang supaya masuk Islam. Ulama-ulama Islam pun tulis dalam bahasa Arab, dia katanya al-futuhat al-islamiyah bainal haqa'iq wal iftira'at. Pembukaan ataupun penyebaran agama Islam di negara tu negara ni, di antara benar hak sebenar dan benar tuduhan. Hak sebenar lagu mana dan hak tuduhan lagu mana. Sebab tu ahli-ahli sejarah Europe pada zaman-zaman dulu, dia usaha cari korek-korek-korek. Dia nak cari keburukan Islam. Katanya, oh, Islam agama pasang zoling dan kokan rai. Duk pergi paksa orang dan sebagainya sehingga orang masuk Islam. Sebenarnya orang tak si masuk Islam, tapi kena masuk Islam. Kalau tak si tak si masuk Islam juga, maka orang Islam krong puak-puak dia, siapa kau kena bayar pasi raidai dia, pasi hua tiap-tiap orang kepada kerajaan Islam. Itulah apabila orang lagi baca dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang tawantuk, utama sekali orang-orang yang pasang ken akatik dengan Islam, dia akan tengok keburukan Islam ni banyak. Gotu, goni, gotu. Oh, Islam. Oh, Islam. Huduhnya, karuknya, bakainya, zolainya. Lagu tu, lagu tu. Apa, tapi apabila kita pergi tengok dalam sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dan orang-orang kafir, tapi dia tak ada akatik dengan orang Islam. Alhamdulillah, kita tengok komun molek-molek saja yang dia tulis dan dia beri. Ini kalau kita tengok dalam sejarah orang-orang yang banyak maklumat-maklumat hubungnya dengan sejarah dan pembukaan dakwah Islam dalam masa sejarah zaman dulu, masya Allah, kita akan tengok kehebatan Islam ni memang besar dan hebat. Pergi ke negeri itu, negeri ini, sehingga kubur sahabat ada di negeri Cina. Ini kita cuba kita gambar, kubur sahabat ada di negeri Cina. Pas cuba kita gambar, katanya orang yang jadi sahabat ni, orang dia jumpa dengan Nabi. Dia tengok Nabi. Walaupun dia tak ada jabat salih dengan Nabi. Tapi ulama, we ta'rif, katanya sahabat-sahabat, orang yang duduk sekali dengan Nabi, dia tengok Nabi. Oh, lagu ni Nabi. Kira tanya sahabat dah tu. Lepas tu dia pergi mati dalam Islam. Masya Allah. Bermaknanya Islam, siapa di negeri Cina, belum daripada Islam siapa di tempat kita. Siapa di tempat kita ni lebih daripada 700 tahun. Islam sudah pun tersebar di timur tengah, di negara-negara yang ada di keliling Mekah Madinah tu, masya Allah. Siapa di tempat kita ni melalui belayar, belayar dengan kapal siapa Islam ke tempat kita, Indonesia, Malaysia. Nah, dulu dia panggil kerajaan Melaka dulu. Nah, kerajaan Melaka lama yang hebat. Nah, dan sebagainya. Nah, ayat katanya siapa orang yang mula mengucap 25 syahadah patu khodok patena. Siapakah kita hari ini? Daripada ayat ni lah
Kalau kita gambar mudah-mudah cuk remtun yang Allah Ta'ala janji kepada Nabi dan umat Islam, katanya Islam akan tersebar. Nabi pun pesan kepada umat dia, balighu anni walau ayah, sapakanlah ajari daripada aku ni walaupun seayat. Seayat di sini bukan arti ayat Quran saja dak, bahkan semua ajari yang ada di dalam Islam mung tulus-tulus sapa, tulus-tulus sapa. Sebab tu setengah-setengah sahabat yang katanya jangan kambuh mayat dia di bombing tempat dia lahir, tapi kebomikanlah ataupun tanikanlah mayat dia di tempat yang Islam tak sapa lagi. Dia nak pergi di tempat tu, kalau dia mati situ tak sawak kelik lah mayat dia di Madinah. Mati situ, tanis situlah. Ni nak ayat katanya, sahabat setengah-setengah yang hebat. Sehingga setengah-setengah orang ni ni, nangta ni. Hiau turun, siapa ke? Tak nampak mata dia. Kalau dia celek biasa lagi ni, nak ayat katanya, kulit mata ni jadi selaput katuk. Setengah-setengah orang buka ni, ambil kain, ikat di dahi dia, nak jadi mata dia. Boleh duduk celak, boleh duduk tengok orang. Ni nak ayat katanya, hebat puak-puak sahabat. Ya ayat katanya, aku nak jang bawa Islam sapa aku hembuh nafah yang terakhir dalam hidup. Tak ada penuh semangat walaupun sikit. Tak ada ayat katanya, oh saya kau bining, saya kau harta benda, saya kau tamnang, saya kau cusiang. Tak. Ni adalah hidup para sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Apatah lagi orang-orang yang selepas daripada yub sahabat yang duk sebar Islam ke negara tu, negara ni, siapakah hari ni boleh kita tengok walaupun tidak ada khalifah. Nah, tidak ada khalifah di atas muka bumi yang dinamakan sebagai sultan ataupun yang kita katanya kesatuan umat Islam. Sebab apa? Sebab diguling dah. Diguling oleh orang yang duk dalam Islam juga di Turki, iaitunya Mustafa Kemal Atatürk, yang orang dia gelar kepada dia dia sebagai Bigdahang Turki. Ata, ata, ata tu artinya pok Bigdah. Turk artinya Turki. Bigdahang Turki. Dialah yang mengguling kerajaan Islam Utsmaniyah. Raja yang terakhir sekali iaitunya Sultan Abdul Hamid. Nah, rahimahullahu taala pada tahun berapa? 1924. Ada 2 tahun lagi. Inilah ni kita duduk di tahun 2022. Ada 2 tahun lagi nak cukup 100 tahun genap kerajaan Islam, walaupun tak erok dah pada waktu tu. Lemah dah. Nama saja katanya kerajaan Islam sebagai Hun Chert. Apabila habis Sultan Abdul Hamid, maka habis lisuh, tak ada habis dah. Dunia-dunia pun sudah dibahagi-dibahagi oleh kerajaan-kerajaan kafe yang ambil panti mai duduk belah negeri tu, negeri ni, negeri tu. Lepas tu campur pulaknya orang Islam sendiri yang jadi pemimpin, pemimpin jadi pecah belah. Ha, itulah timur negara-negara. Kalau kita gambar pada zaman dulu, bombing dia sah lebih kurang, walaupun ada kedan, ada negeri dan raja tu peretoh situ sini dan sebagainya. Tapi apabila diperetoh negara-negara dunia ni oleh siapa? Puak-puak kafir, Yahudi, Kristian, dia pakat bersatu belaka, dia mari belah negeri. Ha, mung peretoh situ, mung peretoh sini, mung peretoh situ, bang kek dia panggil. Kek hok besar tu mung belah, mung nak makan banyak mana, mung nak peretoh lagu mana. Lepas tu dia bubuh perasaan pasang kaumiah. Kaumiah ni artinya pasang puak, ta'asub kepada pemimpin, ta'asub kepada bangsa, ta'asub kepada bahasa sendiri. Yalah tu. Ni saya tak pandai nak kecek panjang sebab saya bukan ahli kecek. Tapi nak ayat katanya orang-orang yang pandai ambil ayat ni patu gali royak ha sejarah, masya-Allah. Kita dengar kadang-kadang bulu beli bulu romo. Ha tu. Rasa semangat apabila kita dengar sejarah-sejarah Islam yang hebat pada zaman dulu dan berasa lemuh semangat apabila kita tengok orang-orang Islam berpecah belah, hancur. Lepas tu ambil ugamu kata, kadang-kadang mari duduk pelaga. Ruang ugamu, bang-gang-gang kata lagi mari, cicau lagi mari. Hacau habis orang-orang Islam. Ni lah. Cuba kiyah tengok sendiri lah. Sebab masa yang terhak kepada kita ni pun panjang. Saya kecek pada hari ni, 25 minit. Nak ayat katanya, daripada ayat ni, Allah rayak kepada kita, nak jadi kita ni bersatu. Dan we ada semangat.
dalam hidup kita. Jangan hidup baloh, jangan hidup pecah belah. Bahkan kita kena pakat bersatu dan ambil sejarah-sejarah Islam pada zaman dulu, kehebatan Islam, mari kita pakat bangun semula. Jadi kesatuan Islam sedunia. InsyaAllah saya yakin katanya, apabila orang Islam kita pakat maju dan pakat bersatu, Islam akan klik semula seperti mana Allah Ta'ala janji di dalam ayat-ayatnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.